usia ke-31 tahun, tepatnya pada 26 November 2021, JNE terus berkomitmen untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, terutama di bidang olahraga sepak bola. Oleh karena itu, secara resmi JNE sebagai official sponsor dari klub PSCS Cilacap. Peresmian JNE menjadi sponsor PSCS Cilacap dilakukan di Grand Hub Solo Senin 1 November 2021. Ditandai dengan penandatanganan MOU antara Kepala Cabang JNE Cilacap, Bagus Indra Zulfikar, didampingi Head Regional Jateng DIY, Marsudi, dan Head of Marketing Communication Division Dodi Haji S, dengan Presiden PSCS Bambang Tujianto, didampingi manajer PSCS Fani Irwanti. Fani menyampaikan bahwa JNE merupakan sponsor yang keempat untuk PSCS pada musim 2021-2022. Hubungan kerjasama semakin meningkat, dari official partner menjadi official sponsor. Dengan menjadi sponsor, tentunya akan menjadi keuntungan tersendiri bagi PSCS dalam mengarungi sisa musim 2021-2022. Fani berharap kerjasama sponsorship antara JNE dan PSCS Cilacap ini membantu meningkatkan semangat, terlebih lagi bagi para pemain. Kepala Cabang JNE Cilacap, Bagus Indra Zulfikar, mengatakan, bertepatan dengan usia JNE yang memasuki usia ke-31 tahun ini, JNE ingin terus memberikan dukungan bagi anak bangsa. Tidak saja di bidang olahraga, tetapi di bidang UKM, pendidikan, juga ekonomi. Sebagai sponsor akan mendukung sepenuhnya sampai akhir musim 2021-2022. Semoga PSCS Cilacap bisa naik ke Liga 1. Dari Cilacap, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan.